Sebelum diakhiri, diingat pesan Bapak nih ya, seumur hidup selamanya, forever. Iblis itu ahli Al-Quran, iblis itu ahli hadis, iblis itu ahli riwayat. Tapi kenapa dia tidak pernah menjadi kekasih Allah? Ada yang tahu? Nah, karena tidak mau menyembah Nabi Adam karena sombong. Tapi ada kalimat yang dia ucapkan, aku lebih baik dari kamu. Itu yang dikatakan iblis. Dia merasa lebih baik daripada Adam, ya kan? Nah, jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena itu ciri-ciri iblis, setan, ya. Jadi kita selalu tawadu, rendah hati artinya. Ya, dari awal pertama kali Bapak masuk, Bapak bilang rendah hati itu tawadu kuncinya masuk surga ya. Dan orang paling dekat dengan Allah adalah beramal, berbagi kepada sesama selama hidup. Dan orang yang menyukaimu, nah, tidak perlu kamu jelaskan apapun ya. Dan orang yang membencimu tidak akan percayai. Itu kata-kata dari Ali bin Abi Thalib. Jadi air pun tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya jernih ya. Matahari pun tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya perkasa. Dan mawar pun juga tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya indah atau cantiknya. Maka dari itu yang penting kita penilaian kepada Allah ya, itu yang paling penting. Jadi tidak perlu terlalu peduli dengan penilaian manusia. Karena yang paling penting itu adalah penilaian Allah ya. Diingat dan dikerjakan seumur hidup selamanya, forever. Yang pertama tadi, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Yang sampai kita mengucapkan aku lebih baik dari kamu, selalu tawadu rendah hati ya. Orang yang rendah hati adalah kunci untuk masuk surga. Yang kedua, jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia ya. Yang penting itu penilaian dari Allah yang utama. Karena kalau penilaian dari manusia ini tidak ada habisnya. Jadi yang utama itu penilaian Allah paling penting untuk kita nanti di akhir atau bekal nanti dengan beramal selama masih hidup di dunia. Ingat, dikerjakan seumur hidup selamanya, forever.